يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat adik-adikku semuanya yang ada di pesantren Umar bin Khattab Plus, di sini saya berbagi tentang bagaimana memuliakan Al-Quran, yaitu dengan meletakkan Al-Quran di atas kepala, dan ketika membawa Al-Quran usahakan memeluk Al-Quran itu, karena ketika kita memuliakan kalimat Allah maka kalimat itu akan menyatu dengan tubuh kita. Nah, selanjutnya dalam belajar Al-Quran ini harus disertai dengan berguru, jangan cuma mendengar di salah satu YouTube atau sosial media yang lainnya jadi viral karena ketokohan, karena memakai baju kaos atau bahkan memakai celana jeans terkesan indah kalau dilihat anak muda, tetapi perhatikan bacaannya, kepada siapa dia belajar, sudah sejauh mana dia mengikuti event. Nah, karena bisa jadi yang begini-begini tidak pernah di-eventkan dan hanya terkenal karena sosial media. Sekali lagi perlu ditegaskan, harus belajar dan berguru. Talaki langsung itu adalah cara yang paling bagus dalam belajar Al-Quran. Sekali lagi, untuk menjadi hafizul Quran itu menjaga adab, pakaian, tutur kata, dan itu harus dijaga. Dan insya Allah semoga nanti di sini bukan hanya menghafal Al-Quran, tetapi juga memperhatikan harokatnya, torik apa yang akan dibaca, imam apa yang akan dibaca. Nah, itu harus bisa, harus menguasai. Ketika ditanyakan, Anda akan membacakan dengan imam apa, dengan torik apa? Semoga anak-anak di sini semua bisa mempraktikkan dengan membaca Al-Quran dengan indah, dengan disertai dengan lagu-lagu bayati dan kombinasi antara Hijaz dan Nahawan. Berikut saya akan mempraktikkan dengan beberapa jenis lagu yang dibawakan dalam murotal. Mohon disimak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ Berikut
ada komposisi lagu Hijaz yang saya praktikkan pertama, yang kedua ada lagu Jiharkah, dan yang ketiga ada lagu Nahawan, dan yang keempat ada lagu Bayati. Nah, contoh kita masuk dalam salah satu tekanan nada yang tinggi lagu Jawa ya. Ta'ud dengan muwatal berbeda. Contoh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita ambil salah satu lagu Nahawan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu potongan daripada lagu Nahawan. Kita masuk dalam satu ayat. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina itu salah satu dari lagu Nahawan. Nah, kita coba masuk dalam lagu Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah satu dari lagu Hijaz. Potongan daripada lagu Hijaz. Selanjutnya kita coba menjawab dari Hijaz Qarqur. Jawab daripada Hijaz Korpor. Kita tutup dengan lagu Bayati. Sadaqallahu.